orang yang rela tidak pernah berkeinginan akan sesuatu di luar keadaan. Ketika Abu Usman ditanya tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepadamu rasa rela setelah diputuskan ketetapan. Dia menjelaskan ini kerana kerelaan sebelum diputuskannya ketetapan Allah berarti ada niat kuat untuk merasa rela. Tetapi kerelaan setelah diputuskan ketetapan adalah sebenar-benar rela. Abu Sulaiman menyatakan, aku ini seandainya aku mengetahui sebahagian kecil sahaja tentang kerelaan, sekalipun itu akan menyebabkan aku masuk ke neraka, aku akan puas kerana itu. Abu Umar Dimashqi menyatakan, kerelaan adalah hilangnya kesedihan terhadap perintah Allah Ta'ala yang mana Al-Junayd berpendapat, kerelaan adalah meniadakan pilihan. Ibnu Atha' menegaskan, kerelaan adalah mengarahkan perhatian hati kepada ketentuan Allah, ini qadha bagi si hamba, dan meninggalkan ketidaksenangan. Ruwayyi berkata, kerelaan adalah tenangnya hati dalam menjalani ketetapan Allah Ta'ala. An-Nuri menyatakan kerelaan adalah senangnya hati atas pahitnya nasib. Al-Juraini mengatakan, barang siapa yang rela tanpa batas, Allah akan mengangkat darjatnya di luar batas. Abu Turab An-Nakhshabi menyatakan, orang yang menaruh penghargaan terhadap dunia ini dalam hatinya tidak akan dianugerahi kerelaan. Diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang rela akan Allah sebagai Tuhannya, ia akan merasakan nikmatnya iman. Diceritakan bahawa Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, segala kebaikan terletak di dalam kerelaan. Maka jika engkau mampu, jadilah orang yang rela. Jika tidak mampu, jadilah orang yang sabar. Dan sebuah cerita disebutkan bahawa Utbah al-Ghulam biasa menghabiskan malam-malamnya dengan berucap, dengan berkata, jika engkau ya Allah menghukumku, aku akan menyintai. Dan jika engkau mengasihani aku, aku pun tetap menyintai. Saya mendengar Syekh Abu Ali Taqaf menuturkan, manusia dibuat dari lempung, dan lempung tidak punya nilai, dan dengannya keputusan Allah dapat ditentang. Abu Usman Al-Hili mengkhabarkan, selama 40 tahun, apapun keadaan yang dikenakan Allah Ta'ala terhadap, aku tidak pernah membenci. Dan kepada keadaan aku, ia memindahkanku, aku tidak pernah menolak. Syekh Abu Ali Taqaf berkata, seorang laki-laki marah kepada seorang budak. Maka si budak lalu meminta bantuan kepada laki-laki lainnya untuk menjadi penegak. Ketika tuannya telah memaafkannya, si budak lalu menangis. Dan si penengah bertanya, mengapa engkau menangis sedangkan tuanmu telah memaafkanmu? Si tuan berkata kepadanya, dia menginginkan kerelaan dariku dan tidak ada jalan lain baginya untuk memperolehinya. Kali itu dia menangis. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita bercakap tentang redha. Bagaimana seorang itu perlu mendidik dirinya redha kepada segala ketetapan Allah, redha akan segala keadaannya, redha dalam keadaan tidak membangkang, dalam keadaan menerima takdir Allah Ta'ala, redha dalam keadaan sentiasa melihatnya dengan penuh kebaikan. Dan kita telah jelaskan semalam bahawa ada redha yang Allah Ta'ala langgar. Seorang yang redha di berada kekufuran, redha di berada kadang maksiat, redha dalam berada kecuaian, maka ini dilarang. Jadi maksudkan dengan redha ialah apa ketetapan Allah dan ujian-ujian kehidupan kita, dan apa pun ketetapan Allah dari sebuah hukum hakam, perintah dan larangannya, maka ini yang kita maksudkan redha, rela kepada Allah Subhanahu SWT. Dan kita lihat apa kata ulama dalam perbicaraan redha ini. Kata Abu Sulaiman Dawani, kerelaan adalah jika engkau tidak meminta syurga pada Allah atau berlindung kepadanya dari perintah neraka. Perucapan ini ada isyikal, kerana kita memang diperintahkan memohon syurga, dan kita juga diperintahkan untuk Allah jauhkan kita daripada neraka. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita menyebut Allah ma'ajirni minallah, Allah ma'ajirni minallah, ya Allah peliharalah aku daripada azab api neraka. Apakah maksud kata Abu Sulaiman Dawani? Maksud Abu Sulaiman Dawani ialah seorang yang benar-benar
dalam hidup, disibukkan dirinya untuk mentaati Allah, bukan sibuk untuk bercakap syurga dan neraka. Lalu dengan amalan yang sedikit atau dengan segala kecuaian, dia cuma mohon syurga, dia cuma mohon dilindungkan dari neraka. Seperti begini, seorang yang kerja tak, memanglah dia ditetapkan gaji sebulan, tapi yang dibicarakan ialah bos gaji saya, bos sebulan duit, sebulan duit, sebulan duit. Bos jangan potong gaji saya. Baik, sekadar dia menyebutkan hal tadi, sedangkan dari praktikal amalan yang tidak melayakkan dia untuk mendapatkan ini. Benar para sahabat meminta syurga, demikian juga mereka memohon perlindungan daripada neraka. Dan bila itu mereka sebut selepas solat, dalam solat, sebelum solat dan sebagainya. Dan lihat bagaimana kesungguhan mereka dalam ibadah. Atau di kalangan sahabat yang sudah dijamin syurga, kalau benar nak syurga sahaja, yang kita faham, misalnya awak ke Umar Uthman goyang kaki. Sebab Nabi SAW dah berkata, Abu Bakr fi jannah, wa Umar fi jannah, wa Uthman fi jannah, wa Ali fi jannah. Awak ke dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Ali dalam syurga. Tapi kenapa mereka beramal seperti mereka belum layak syurga? Jadi bukan bila Rasulullah menyebut sahabat-sahabat yang tadi itu yang telah dilindungi daripada neraka. Jadi maksud Abu Sulaim Ad-Darani, bukan kita melihat kesibukan kita memohon syurga atau berlindung dari neraka, kesibukan kita untuk terus beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata-kata Sunan Al-Misri, dia kata ada tiga tanda seorang itu redha, seorang itu dianggap redha. Yang pertama katanya, sebelum diputuskan oleh Allah Ta'ala, dia sendiri tak ada pilihan apa-apa. Dan yang kedua, bila mana diputuskan sesuatu, dia tak rasa pahit apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dan yang ketiga, cintanya kepada Allah senantiasa. Artinya tuan-tuan, pertama, dia sendiri tak ada pilihan apa-apa, serah pada Allah. Yang kedua, bila Allah putuskan sesuatu, maka dia menerima dia tanpa sebarang rasa kepahitan, kesukaran, kesusahan. Dan yang ketiga, cintanya pada Allah sentiasa membara. Di asas redha tadi tuan-tuan, tidak ada langsung pangkangan terhadap apa pun yang Allah pilih untuk dia dalam kehidupan ini. Dan dia sibuk bagaimana membina cinta pada Allah. Kedepikan orang yang redha, contoh kalau kita sebut seorang isteri, seorang suami, bila dia nak rasa nilai kebahagiaan rumah tangga, bukan dia menuntut apa yang perlu suami dia buat untuk dia, apa yang perlu suami dia jangan buat untuk dia, tetapi dia sibuk untuk mencari cinta suami dia. Bagaimana memperbaiki cinta suami dia, bawa ke mana pun dia okey, dia tak ada permintaan. Suami dia larang apa pun dia okey, dia tiada larangan. Suami dia kata awak jangan keluar rumah, keluar rumah, dia tak nak, dia okey. Kalau suami kata jom ajak pergi kuliah, ajak sini, dia pun tak ada masalah. Dia tak ada pilihan yang bahagia, kita nak ke sini lah bang, nak ke sana. Tapi dalam diri ini sibuk bagaimana ingin mencintai suami. Berikan satu analogi bagaimana seorang hamba berhubung. Dan tu apatah lagi kita tahu Allah Ta'ala tidak mentakdirkan pada kita mereka yang baik-baik. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan setiap apa yang ditakdirkan kita di atas itu pahala dan kurnia. Dan kita juga tahu dunia ini cuma ujian. Buat apa kita bangkang di sini? Ini ujian, ini bukan tempat kita. Macam kita pergi bertamu orang, dan ini bukan rumah kita. Tetamu kata duduk sini, kita duduk sini. Tetamu angkat makanan ni, kita tak bangkang. Kenapa angkat ni? Saya nak benda lain. Kenapa awak angkat saya nasi pulau? Saya nak makan sushi. Kita kan tetamu je. Buat apa kita minta bukan-bukan? Tetamu tetapkan apa? Atau tuan rumah tetapkan apa kita makan? Tetapi kita kat dunia cuma tetamu Allah. Tetamu Allah dengan ujian yang berbagai. Maka sebagai seorang tetamu, maka kita bila berada tempat yang mana kita ditamukan, kita jaga adab yang tinggi. Atau kita tak bebas berjalan, ini bukan tempat kita, ini kita tetamu. Tetamu kata duduklah, kita duduk. Duduk situ kan? Maka hamba-hamba Allah yang berkata, dia bersedia untuk melihat pilihan Allah itu lebih baik. Dan apa pun berlaku, dia tak nampak itu kebaikan. Sebab itu asas hidup ini tuan-tuan sebenarnya mudah je. Allah suruh ke Allah lah soalan. Bila Julaibi, seorang sahabat yang hitam juga,
Julai dia kata, ya Rasulullah, aku nak kahwin. Tapi orang macam ni siapa nak kahwin ni? Maka Rasulullah SAW kata, pergi jumpa orang tu fulan dia fulan dan bina anak. Maka Julaibik pun pergi. Maka ayahnya tengok Julaibik, tunggulah kami nak istikharah dulu. Maka kadang-kadang kita ni benda yang tak serasi ni, jiwa kita, kita pun istikharah. Nampak dah lawa lecum-lecum, boleh-boleh dah nampak belum istikharah. Sedangkan kita secara umum ni simple je. Kalau kita nampak orang tu baik, bagus, okay, boleh. Jadi Julaibik bila si ayah menolak bina dia kali hitam dia tak ada. Tapi si perempuan anaknya dengar, lalu anak dia berkata, apakah sebenarnya redha itu benda yang simple. Kalau ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini perintah Rasulullah, ini larangan Rasulullah SAW, lalu kita meneruskan. Tapi kata tak boleh, kita tak boleh. Senang je. Sebab yang boleh itu banyak. Allah kata boleh, kita okey. Allah kata tak boleh, okey, kita meninggalkan. Kerana yang boleh itu lagi banyak. Tapi redha bila seorang itu benar-benar hidup dengan mentaati hukum akal. Bila Sayyidina Husain dia mendengar orang berkata, Abu Dha berkata, aku lebih suka miskin daripada kaya. Kerana dengan miskin aku dapat ini. Aku lebih suka sakit daripada sihat. Kerana dengan sakit aku lebih jauh mengingati Allah dan khusyuk. Kata Husain, semoga Allah merahmati Abu Dha. Bagi orang yang sebenar-benar tunduk pada perintah Allah, dia sebenarnya tidak ada pilihan. Apapun yang Allah pilih baginya itu baik. Kalau Allah pilih untuk saya sihat-sihat itu baik. Kalau Allah pilih untuk saya sakit-sakit itu baik. Kalau Allah Ta'ala pilih untuk saya begini maka ini baik. Artinya lihat bagaimana seorang yang redha itu berada dalam pilihan Allah Ta'ala. Fudhayl bin Iyad dia berkata kepada Bishr, dia kata orang yang punya sifat redha dalam kehidupan jauh lebih baik daripada orang bertakwa. Orang yang berhuslah, orang yang bersuluh. Sebenarnya kita tengok orang bersuluh dia jauhkan diri daripada orang, banyakkan zikir. Ibadah yang aku ialah redha itu sendiri. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru 'ala adha'ihi khairu min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru 'ala adha'. Orang beriman yang bercampur dengan manusia dan bersabar dengan kejahatan manusia lebih baik daripada orang beriman yang tak bercampur dengan orang. Justru kerana dia tak ada pengalaman bercampur dengan orang, maka dia pun tidak mudah bersabar dengan penolak. Kata-kata tengok yang biasa sabar dengan orang ni sebab dia biasa semua amalan dengan orang. So ibu yang punya anak 7-8 dah biasa kena anak dia okey. Dan seorang ibu yang mungkin tak ada anak ataupun ada anak seorang, dia mungkin tidak mampu menangani kena anak-anak yang bila ditanya kepada Abu Usman, apa maksud ucapan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada, ya Allah aku mohon ridha selepas ketentuan. Maka katanya kalau ridha sebelum ketentuan, seorang ini dah bersedia. Tetapi ridha selepas ketentuan Allah, nanti benda ni memang orang tak bersedia. Waktu itulah pahala yang besar. Tentang ini kalau kita bila interview lah, kita pun kata pada diri kita lah, kau tak dapat, tak apa, dapat, okey. Maknanya kita dah letak bersedia untuk berita. Bagus tak? Bagus. Tapi tidak sebagus orang yang begini. Waktu di interview, dia menyangka memang dia dapat lah. Tiba dapat keputusan, dia tak dapat. Maka waktu tu dia berita. Itu jauh lebih hebat. Sebab dia mula berlawanan dengan dirinya dan dia boleh tunduk dia ke tempat. Sebab kita kan tuan-tuan, kita ada jangkaan kita dalam suatu perkara kita jangka. Kalau kita tembok jala, jangkaan kita hitam dengan ekor. Kalau kita buat macam ni, jangkaan kita pelanggan dalam dunia ni. Kita tak dapat macam kita jangka, maka ia yang lebih pahit untuk kita terima. Lalu kita mengambil sifat redha, maka kita terima.
kata Abu Sulaiman, aku ingin kalau aku dapat mengetahui hakikat sedikit, hakikat redha itu. Andai kata aku menyebabkan aku masuk neraka, aku redha. Maksudnya tuan-tuan sekalian, untuk mendapat nilai redha bukan satu benda yang mudah. Memahami hakikat redha. Yang mana saya bercakap, nampak senang je saya cakap redha. Mudah je redha, Ustaz. Apa pun kita redha. Bila. Tapi mengetahui hakikat. Kemanisan dalam redha itu bukan satu perkara. Sebab itu kata Abu Umar Ad-Dimashqi, redha itu bila kita melihat semua perintah Allah itu ringan. Waktu kita melihat perintah Allah itu macam berat, beban, maka kita tak ada sifat redha. Sama ada perintah Allah itu berupa wajib ataupun berupa sunat, maka kita ringan. Kalau dikatakan kita berpuasa, puasa. Zakat, maka kita tolakkan zakat. Waktu diperintahkan menutup aurat, maka kita juga mudah untuk aurat. Waktu diperintahkan kita supaya tawar tak rendah diri, kita berendah diri. Kalau kita mendapati seluruh perintah Allah ini mudah bagi kita, maka kita ada jiwa redha. Sebab itu tuan-tuan, perintah Allah ini kita kena biasakan. Biasakan yang mulai, biasakan puasa sunat, biasakan berdoa. Ya memang doa ni kadang-kadang cerebek ke kita. Kalau doa, doa pula kenapa? Kita lepas solat nak zikir banyak-banyak, kita nak cepat ada kerja. Namun tuan-tuan sekalian, bila kita nak redha dan setiap ketetapan Allah, belajarlah untuk melatih diri kita melaksanakan seluruh perintah. Belajar bertahajud, belajar berzikir, belajar baca Quran dekat mana pun kita berada. Belajar menuntut ilmu pun di mana pun kita berada. Belajar untuk menyampaikan ilmu pun di mana pun kita berada. Akhirnya dia menjadi apa yang disebut oleh pepatah kita agar bisa tegak biasa. Artinya untuk dapat redha dan reda perlu pada latihan. Perintah-perintah Allah ini tuan-tuan tengok orang kalau naik kapal terbang, nak semayang senang tak naik kapal terbang? Oi susah malu kan tengok tempat tak ada. Macam mana? Tak baik nak semayang. Sama juga tuan-tuan bila orang sakit di hospital, nak cari orang semayang ke hospital payah. Orang yang solat di tempat kerja pun payah kadang-kadang. Surau tak disiapkan, dia tak bisa nak solat macam mana ni? Tetapi orang yang benar-benar punya jiwa redha, dia membiasakan dirinya untuk melakukan amal ibadat pada Allah tanpa sebarang rasa suka, rasa malu. Kata Junaid, redha itu meniadakan pilihan. Maknanya tuan-tuan, kita tak ada pilihan. Jelas kita hidup macam Allah perintah. Tak ada pilihan. Maksud tak ada pilihan, apapun yang Allah tentukan kepada kita, kita tak kata, oh, kalaulah saya begini, kalaulah itu, kalaulah begini. Kalau kita kahwin, kalaulah saya dapat kahwin orang kaya, taklah melarat macam ni. Kalau kita tidak ada orang. Kalau saya ada anak 8 orang, taklah macam ni jadi ni. Kalau ada anak saya seorang kerja, gaji besar, taklah susah begini. Kalaulah. Kita seperti mencadangkan pada Allah untuk memilih kehidupan yang kita nak. Walau Allah dah tentukan bagi tu keadaan kita. Kalau saya ada anak lelaki semua, kalau semua anak perempuan Ustaz 5 orang, seorang pun tak ada anak lelaki. Kalau ada seorang Ustaz buat baka, buat denok, bagaimana kita ada pilihan untuk berbelah terus. Kalau saya dapat anak perempuan 6 orang, alhamdulillah, baik. Kalau saya dapat anak lelaki 6 orang, alhamdulillah. Tak adalah saya nak cakap kalau dapat seorang anak perempuan. Kalau saya dapat anak seorang, alhamdulillah. Tak ada saya cakap kalau saya dapat sepasang, bukan senang. Inilah kawan dia. Bukan begitu hidup. Kalau siap yang Allah berikan pada kita, ia terbaik untuk kita, bagus untuk kita. Dan itu yang menjadikan kesukaran memahaminya. Inilah mujahadah dalam kesufian. Kata Imam Ibn Atta, kerelaan adalah mengarahkan perhatian hati pada ketentuan Allah Ta'ala bagi siapa dan meninggalkan ketidaksenangan. Ini yang sama di sini. Ini kata Ruwayyi, redha adalah tenang hati dalam menjalani ketetapan Allah. Kata Nuri, kerelaan adalah senang hati atas pahitnya nasib. Kali itu pada Fudail bin Iyad, kematian anaknya Ali bin Fudail itu sendiri. Maka dia ketahui, walau dia sedih dengan kehilangan satu-satu anaknya yang Ali. Yang dikatakan Ali ini lebih Ali pada ayahnya Fudail, bukan lebih sufi. Bila dia membaca ayat Al-Quran tentang Allah, dia boleh pengsan tengah solat.
Bukan dia tak jaga sehingga orang menyangka dia mati. Dia punya ketika-ketika menghayati jauh lebih dalam. Namun Allah Ta'ala tentukan alim dengan dunia dahulu pada akhir. Kata pahit kalaulah kita seorang anak, ayah mati dulu sedih. Tapi sedih lagi kalau ayah dia kehilangan anak ni. Sebab kata-kata ayah macam saya, saya nak anak saya membesar. Kalau tanya saya tak nak mati dulu, kan anak mati dulu. Saya kata saya nak mati dulu. Kalau kita tidak, bila kita menyayangi seorang, kita tak nak dia mati dulu. Dan kata Fudri ini tuan-tuan, bila anaknya meninggal dunia, maka dia boleh tersenyum. Bukan dia ketawa. Untuk apa? Untuk dilatih dirinya rapuh. Ada orang bila kehilangan buat sayang, boleh punya nangis dia. Macam tak ada nikmat lain. Macam inilah satu-satu musibah yang menjadikan dia tak mampu tengok nikmat lain. Pada di masa dia nikmat yang lain, dia ada anak-anak yang lain, dia mungkin ada mak ayah. Kalau katakan ibu yang meninggal, dia masih ada ayah, dia masih ada atuk, dia mungkin masih ada adik-beradik, dia masih ada isteri dan keluarga. Takkanlah tuan-tuan dengan seorang yang kita sayang mati sehingga melupakan yang lain-lain yang masih ada. Maka sebab itu reda itu amat dituntut. Kerana orang yang tidak reda seperti kufur nikmat. Sebab dia cuma melihat pada benda yang dipuji kehilangannya, dia tak melihat benda yang Allah anugerahkan kewujudan dia. Contoh kita sedih sebab hilang duit RM1,000. Sedih 3 hari tak ada akan. Padahal duit kita dalam bank banyak lagi. Saham-saham untung seminggu betul-betul. Yang ni semua kita macam tak pandang dengan musibah hilang sikit. Kita bukan orang yang reda. Kenapa Allah Ta'ala perintah kita reda? Sebab saya katakan ujian Allah pada kita amat sedikit. Perkara yang kita tak suka dalam hidup cuma sikit. Yang kita suka banyak. Contoh kalau tuan-tuan tulis saja berapa perkara tuan-tuan tak suka, tulis. Dan banyak mana perkara yang tuan-tuan suka yang dah ada sekarang. Saya tak suka beratur pergi kedai makan. Itu dia pergi. Tidakkah awak suka kaki awak masih sempurna, tangan masih sempurna, mata masih tajam, otak masih okey, anak-anak masih ada, isteri masih ada, duit gaji jalan, insyaAllah kau sepanang ada, awak ada rumah, ada kereta. Yang satu kita tak suka, yang ni yang kita mengubah hidup kita, maka ini salah. Sebab itulah Allah menjadikan kita melihat nikmat lain yang masih ada. Bebat ni sedikit uji Allah Ta'ala. Kata Juraidi, barang siapa yang redha tanpa batasan, maka Allah akan angkat darjah ni juga tanpa batas. Seolah-olah tuan-tuan nilai kita ni seolah sekemana itu, seolah itu redha. Sebab itu kita doa Allah ini, as'aluka redha ba'dal qada. Ya Allah, kurniakan redha apa pun ketentuanmu. Abu Turah An-Nakhsyabi berkata, punca orang tak redha ni sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ceritakan dunia berbanyak. Sedangkan kita tahu setiap ujian kita Allah beri pahala besar kepada apa. Dan akhirat ni tuan-tuan, satu pahala dia tak mampu letak atas dunia ni. Kenapa? Sebab pahala itu kekal, dunia ni tak kekal. Pahala ni besar tuan-tuan, dunia ni tak muat nak tampung pahala-pahala kita ni. Maka bila orang tu cinta dunia, yang jadi kita sedih sangat dengan kematian dan sebagainya, atau musibah sebab kita sayang sangat dunia. Tuan-tuan, bila dalam hati ni sayang dunia, maka reaktor orang tak ada. Sebab bila kita dah hilang dunia, macam tak ada ganti. Walau Allah ganti akhirat. Duk, ingat hilang dunia, macam tak ada ganti. Bukan Allah ganti akhirat. Seorang yang kematian anaknya, sebab itu, kematian pasangannya, dia lupa Allah jadikan pasangannya, anaknya, kekal di akhirat. Menunggunya di akhirat. Dan dia nanti akan menyusul. Tapi dia ingat macam dia je dulu kat dunia, yang ni dia pergi mati. Macam dia tak mati, maka dia boleh tak reda. Awak sedih-sedih, orang yang meninggal, awak pun akan meninggal juga. Sebab itu kita patut sibukkan dengan amalan. Semua mereka yang ini tuan-tuan sedang berpindah menuju alam abadi. Dan kita juga akan berpindah. Sampai masa yang menangisi juga akan ditangisi. Itu sikap mudah dunia. Tapi orang kalau sayang dunia, dia tak nampak akhirat. Itu melihat kemurungan atas apa yang ada.
Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba." Akan merasa kemanisan iman orang yang redha akan Allah Taala dalam semua perkara. Dia redha ketentuan Allah, dia redha segala qada dan qadarnya, dia redha segala hukum hakamnya, perintah dan larangannya. Bila dia redha, dia akan rasa kemanisan iman. Dia tak rasa solat-solat ni beban. Dia tak rasa keluar zakat ni beban. Dia tak rasa semua kebaikan ni buat tu beban. Sebab dia dah redha Allah yang menentukan hukum hakam. Umar Khattab, dia tulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata apa? Al-khairu kulluhu fi ridha. Semua kebaikan itu ada dalam sifat redha. Kalau kita nak dapat kebaikan dunia akhirat, dia ada pada sifat redha tu sendiri. Bila kita redha dalam kehidupan, kita bahagia. Bahagia tu kan banyak melambak melimpah. Tapi redha kehidupan ni. Dan redha dengan apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Kita pun bahagia. Kita bahagia pasangan kita bukan sebab pasangan kita lawa. Atau bukan sebab pasangan kita ini tuan-tuan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat atau sebagainya. Bila kita redha dia sebagai isteri kita, jodoh kita, dan ini jodoh saya, maka kita redha, maka ia menjadi pasangan paling cantik dalam dunia. Sebab itu apa pun kehidupan ini dah redha. Katanya lagi, kalau kamu tidak mampu redha, maka sabar. Seolah-olah tuan-tuan, tingkat pertama untuk kita dekat dengan Allah, kalau kita tak suka, kalau kita tak mampu redha, maka sabar. Sampai bila saya nak sabar? Tuan-tuan, bila kita sabar, kita akan melihat keajaiban, kebaikan apa yang kita tak suka. Maka kita pun nampak punya tujuannya begini. Diceritakan bahawa Utbah Al-Ghulam tiap malam dia berkata, wah sabar. Dia kata apa? Ya Allah, jika engkau hukum aku, aku tetap menyintaimu. Ya Allah, jika engkau merahmati aku, maka aku tetap menyintai. Artinya kita tuan-tuan, apapun keadaan kita tempuh, kita wajib terus sayang Allah, cinta Allah. Kerana Allah sentiasa nak berikan kebaikan yang berganda kepada kita. Kebaikan yang banyak, bukan sikit banyak. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, ujian ini sedikit membalik nikmat yang disediakan. Maka mesti yang melihat yang itu. Kata Abu Aridah, manusia ini buat daripada lempung dan lempung tidak punya nilai. Dengannya keputusan Allah dapat ditentang. Tuan-tuan, kita dicipta daripada apa? Air mani yang minum, kemudian jadi apa? Sekumpah darah. Macam lempung. Kita kalau kita makan lempung, sekumpah darah. Tuan-tuan, kita asal sekumpah darah, kita nak lawan apa? Atas apa yang Allah yang bijaksana menentukan pada kita? Kita ni apa kelebihan untuk lawan mereka? Ada kelebihan ke? Lahir dan kadang bodoh tak tahu apa-apa. Allah yang beri semua nikmat pada kita. Allah yang menghidupkan, mengadakan kita kat bumi. Kemudian Allah mengambil kita kembali. Lalu kita nak lawan apa? Kita cuma air mani yang hidup. Kemudian jadi lempung sebuah pada Allah. Yang letak atas meja, apa nilainya? Apakah dengan sebuah pada Allah ini nak ubah negara? Tak mampu. Ini semua boleh binasa di mulut. Tiba-tiba kita nak bangkang perintah Allah itu pun hari ini. Kita dah cadang pada Allah itu hari ini. Allah, kenapa semangat ini tak bayar? Kenapa bayar ini? Kacau kita tak berhak bersuara. Sebab kita tidak punya apapun ilmu untuk kita membangkang. Apatah lagi kekuasaan dan sebagainya. Kata Abu Usman Al-Hid, aku hidup 40 tahun, tak pernah aku bangkang sesuatu pun yang berlaku dalam hidup. Tuan belajar dalam hidup kita ni, tuan-tuan sekalian, belajar dalam hidup kita. Biar satu hari seminggu ni saya nak belajar dari apa pun berlaku. Latih diri kita seminggu, minggu kedua, minggu ketiga belajar. Kalau kita seorang peniaga, hari ni peniaga tak banyak untung, belajar. Kalau kita sebagai seorang petani, seorang nelayan, apa pun kita dapat hari ni belajar dari. Dan diceritakan oleh Abu Ali Dakar, ada seorang lelaki marah kepada budak ni. Bila kena marah, budak ni punya takut minta bantuan orang, jadi perantaraan supaya tuan ni maafkan. Akhirnya tuan ni maafkan dia, namun budak ni tetap menangis. Maka orang tanya, kenapa kamu menangis? Kata, maafkan. Ila dia maafkan, tapi aku bimbang dia tak reda tuan.
ritual. Maknanya tuan-tuan ritual ini tahap lebih tinggi daripada pemaaf itu sendiri. Kita ambil contoh gini, pengalaman kita sebagai manusia. Orang buat salah kat kita, dia pun minta maaf lah bang, kita maafkan hati, tapi hati kita sedap. Kita tak buat sekolah. Maka yang kita tak sekolah itu apa? Artinya tuan-tuan sekalian, kita bukan sekadar memohon keampunan Allah, kita nak keretaan Allah. Walau benar kita tahu di sebalik keampunan itu ada reta, tapi kita nak cari reta. Kerana itu orang yang mau ampun, tak cukup sekadar dia mau ampun, dia mula mengubah diri dia jadi lebih baik. Triple, tiga kali ganda dari sebelumnya. Ya Allah ampunkan dosaku. Atas sebab dia minta ampun dosa dan minta Allah maaf mengampun, dia berusaha mencari reta Allah. Maka dia mula jaga semayang, kotak balik semayang, kotak balik puasa. Dia mula memanfaatkan waktu-waktunya dengan cara yang terbaik, cara yang bermanfaat, cara yang bagus, cara yang elok. Begitu cara-cara ini. Jadi tuan-tuan senang kesimpulannya, reda ini satu perkara yang tertinggi dalam hidup kita yang perlu kita cari, yang perlu kita usaha. Dan doa kepada Allah supaya kita sentiasa menjadi orang yang reda, yang apa pun yang Allah Ta'ala tetapkan, reda dengan hukum akal, reda dengan syariat, dan reda pada Nabi SAW dan segala sultan dengan segala perkara yang diperintah dan dilarang, dan reda Islam sebagai cara hidup kita. Kita tidak mencari selain daripada Islam, insyaAllah Ta'ala, dengan tiga perkara utama yang menjadi nilai keredaan kita. Maka Allah selamatkan kita daripada segala kemungkarannya dan dari segala keburukannya, kebencian, dan juga atas Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.